seniman legenda Wahid Sate menghembuskan nafas terakhir pada usia 93 tahun di kediamannya jam 8 pagi tadi. Berita pemergian Wahid atau nama sebenarnya Abdul Wahid Ahmad disahkan teman rapat Allahyarham Rusida Tawahid yang juga berada di Singapura. Seperti yang diketahui, arwah memang uzur dan keadaannya juga agak lemah akibat sakit tua. Namun saya tidak dapat memastikan punca kematiannya, kata teman rapatnya. Sejak pagi tadi, tersebar kabar pemergian Wahid dalam beberapa kumpulan WhatsApp, namun tidak menyebut perincian lain. Terdahulu, gelaran Wahid Sate diberikan mendiang Lok Wanto, yang juga pemilik pertubuhan KT yang digunakan sejak beliau berlakon dalam film Pontianak bersama Maria Menado.